10 orang terkaya di Indonesia. 1. Robert Budi Hartono, pemilik Bank Sentral Asia dan Jarum sudah menjadi langganan peringkat pertama orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya mencapai angka 26,8 miliar US dollar. 2. Michael Hartono. Masih datang dari keluarga Hartono, Michael Hartono memasuki peringkat 2 orang paling kaya di Indonesia. Ia memiliki usaha yang sama dengan Robert Budi Hartono dengan kekayaan mencapai 25,6 miliar US dollar. 3. Lau Tuk Wong. Turun ke peringkat 3, pengusaha sektor tambang ini rugi 2,6 miliar US dollar lantaran harga batu bara yang kian anjlok. Kekayaannya turun hingga 9,99% dan kini total kekayaannya menyentuh angka 23,1 miliar US dollar. 4. Sri Pakas Lohia. Pemilik usaha tekstil dan petrokimia terbesar di Indonesia ini termasuk ke peringkat 4 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan 7,1 miliar US dollar. 5. Prayogo Pangestu. Prayogo Pangestu merupakan pengusaha di bidang petrokimia dan memiliki total kekayaan sebesar 5,5 miliar US dollar. 6. Chairul Tanjung. Pemilik CT Corp yang bergerak di bidang perbankan melalui Alobank, swalayan seperti Transmart dan Carrefour, juga media menjadikannya orang terkaya di Indonesia peringkat ke-6. Jumlah total kekayaannya mencapai 4,7 miliar US dollar. 7. Tahir. Tahir merupakan founder dari Mayapada Group yang bergerak di bidang perbankan, kesehatan, dan real estate. Total kekayaannya mencapai 4,4 miliar US dollar. 8. Joko Susanto. Joko Susanto adalah pemilik retail minimarket Alfamart dengan total kekayaan sebanyak 4,1 miliar US dollar. 9. Dewi Kam. Dewi Kam masih tergolong baru dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Ia mendapatkan kekayaannya ini melalui sahamnya di PT Bayan Research yang merupakan bisnis milik Lau Tuk Wong. Total kekayaannya mencapai 3,8 miliar US dollar. 10. Lim Haryanto Wijaya Sarwono. Keluarga Lim Haryanto Wijaya Sarwono merupakan pemilik grup Harita dan saham mayoritas produsen minyak kelapa sawit di Bursa Singapura, Bumitama Agri. Total kekayaan yang dimilikinya mencapai 3,7 miliar US dollar. Jangan lupa subscribe. Salam, buruan nonton!